Evaluasi hari kelima, bahasa Inggris. Memasangkan nama jari dengan jari yang tepat. Ring finger, index finger, thumb, little finger, middle finger. Yang kedua, melingkari nama yang tepat. Penggaris, ruler atau table. Pensil, chair atau pencil. Buku, ruler atau book. Penghapus, eraser atau pen. Jendela, wall atau window. Atap, roof atau key. Pintu, cupboard atau door. Yang terakhir, melingkari benda yang dibutuhkan ketika belajar. Board, eraser, plate, pencil, table, glass, ruler, doll, book. Sudah selesai evaluasi hari ini. Terima kasih karena sudah mengerjakan evaluasi dengan baik. Selamat akhir minggu. Bye-bye.